Halo semuanya, berjumpa lagi. Kali ini kita akan mengerjakan soal tentang persamaan linear dua variabel, di mana diketahui bahwa jumlah dua bilangan itu adalah 32. Kemudian selisihnya itu adalah 16. Kemudian kita harus mencari model matematikanya dan bilangan yang dimaksud itu berapa. Kita misalkan bilangannya itu ada dua ya, kita sebut saja bilangan X dan Y. Bisa diterima ya? Nah, ternyata jika X ditambah Y itu sama dengan 32, sedangkan X dikurangi Y, itu ternyata hasilnya 16. Dan percaya tidak percaya, ternyata ini adalah model dari matematika yang dimaksud. Jadi, soal A sudah terjawab ya. Kita lanjut mencari bilangan yang dimaksud. Caranya bagaimana? Kita bisa coba mengeliminasi dua persamaan di atas. Yaitu, kita perhatikan yang paling mudah saja kita eliminasi. Misal, variabel X ini kan memiliki konstanta yang sama. Yaitu, sama-sama memiliki nilai 1. Atau Y juga sama sebenarnya sih ya. Kita bisa hilangkan variabel X-nya dulu dengan eliminasi. Dengan cara mengurangkan kedua persamaan tersebut. Jadinya X-nya sama X dikurangi X sama dengan 0. Kemudian Y dikurangi min Y jadinya 2Y ya. 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Benar ya. Kedua ruas kita bisa bagi 2 sehingga hasilnya sama dengan 1 dan 8. Ternyata Y sama dengan 8. Kita coba cari nilai X-nya dengan cara substitusikan persamaan Y sama dengan 8 ke persamaan di atas. Kita ambil contoh yang ini. Sehingga hasilnya adalah X ditambah Y-nya kita substitusikan ya. Sama dengan 8, sama dengan 32. Kita pindah ruaskan 8 ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga 32 dikurangi 8, hasilnya adalah 24. Jadi dengan begitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa modelnya itu seperti ini ya, yang di atas ini. Saya tulis ulang, saya letakkan di bawah. Kemudian bilangan yang dimaksud adalah yang B ya. X-nya sama dengan 24, Y-nya itu sama dengan 8. Selesai.